Tim Pekusum datang di sini di depan ada juga. Ambulans terbaik di tanah. Siap. Lima. Rombongan ini hingga ke tempat di mana arwah anak muda kasih akan disemayamkan. Kami iringin dengan berkat dan kami awali dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah hari ini, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, Tuhan serta. Pujilah engkau di antara wanita dan Bapa dan yang kita arah ke sana. Perjalanannya menuju rumah Bapa dilindungi, dituntun serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih lulus. Oke, siap. Cara apa ke buka pintu? Mana cara pelepasan alat ini? Di atas ke turun sedikit. Agar Bapak dan tidak boleh ganggu lagi Mama Mardi. Dan selama sekian waktu Mama Mardi akan masih melaksanakan kewajiban menanggung duka, kemudian akan dilakukan pelepasan. Dia di depan pintu ini kepada Mama Dorothea melakukan tugas pelepasan. Bapak dan juga dengan berat hati, dengan penuh sukacita akan pergi, dan Ibu Mardi secara perlahan-lahan walaupun menanggung beban duka. Saat ini di hadapan ini, sahabat-sahabat setia, sahabat-sahabat karib almarhum, Bapak Gaplawa, Bapak Hero, Bapak Alex, Mak Usti, tolong selalu menghormati. Demikian acara pelepasan, dan selanjutnya kita mengikuti acara adat, tutur adat, dan pelepasan atribut-atribut adat di buka pintu ini secara adat oleh Adun Amar. Khusus telah disediakan di samping bagi tim pengusung dengan mobil khusus yang kami sediakan untuk Ibu Mardi dengan mobil ambulans. Sikau. Sudah ahli bagaimana memasukkan jasad dan dulur dengan baik. Dan akhirnya menyerahkan jenazah ke peti jenazah ke para tukang.
Geser. Geser. Sebelum peti jenazah dimasukkan ke dalam mayat. Angkat. Saudara-saudari terkasih, sebelum berpisah dengan saudara bapak kita Daniel Bivel, marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam yang kita ucapkan pada makam ini melambangkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita. Sebab yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudara bapa kami, Daniel Bivel, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Penuh harapan, kami menantikan kebangkitan. Sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama-Mu. Jenazah diturunkan. Satu, dua, tiga. Di sana angkat. Oh, yang sana tali itu angkat tinggi. Tahan. Ya seperti bau kok. Bahwa Kristus akan mengubah tubuh fana ini menjadi serupa dengan tubuh-Nya yang mulia. Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus yang mengalahkan kebinasaan dan maut kelak memulihkan saudara bapa kita Daniel dalam kebangkitan orang-orang mati. Semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibadat pemakaman kita telah selesai. Syukur kepada. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Baik, kesempatan yang berikut, mari kita mengambilkan berangkes ke dalam. Yana, kepada keluarga, kenalan. Pasangnya separuh dari aku. Iya, kita untuk sementara dengan cara kita akan meletakkan karangan bunga atau krams bunga di atas makam ini. Kesempatan yang pertama, saya minta untuk persiapkan krans bunga. Kita persiapkan krans bunga. Kesempatan yang pertama kepada pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Bapak Lurah.